bersama dengan kami. I'm Mom. I'm Son. I'm Sister Jasmine. Ya, kita kembali lagi ya, bertiga lagi nih kita. Pastinya. Ya, San? Selalu bertiga ya? Iya dong, iya. Kompak ya kita. Dari bertiga akur ya. Kita. Akur ya. Akur ya. Jangan ada berantemnya ya. Iya. Ngeri. Jason, hari ini kita mau ngapain sekarang? Ayo. Udah lihat yang seger-seger ini yeah. Di depan nih. Waduh. Waduh. Udah jadi, gak konsen nih ngeliatnya nih. Rasanya udah mau ini aja ya. Udah mau nyicip aja ya. Waduh. Pas banget nih lagi di bulan puasa gini yeah. Buat berbuka buat di keluarga juga. Iya, yeah, betul. Makan yang seger-seger, manis-manis. Iya, yeah, seger-seger. Buah-buahan ya. Manis-manis. Yesus. Kelihatan seger di luar, iya. Di dalamnya pun nanti seger. Iya. Suster buat buka nih nanti ya, sus ya. Iya. Kita buat dulu nih, sekarang nih ya. Kita siapin buat nanti berbuka puasa. Tapi khususnya suster. Sebelum kita mulai pembuatannya, jangan lupa di like, komen, juga di subscribe. Sip. Paling penting di share biar iya. Kita semua bisa mempraktekannya di rumah. Iya. Ngomong-ngomong, apa ini? Oh iya, ini apa ya? Kok belum dikasih tahu ya? Belum tahu apaan ini. Udah di... Ini es campur. Oh, es campur. Campur. Es campur apa ini? Ala apa nih? Oh, ini nih. Ala kadar. Ya, ala kadarnya. Cuman, tapi ini kas Lampung. Oh, jadi ini es campurnya cuma, suster ya. Kas Lampung. Ada yang kurang nih satu. Apa tuh? Soalnya di sini kan nggak ada rotinya segini-gini. Oh, es campurnya ya. Di sana ada rotinya juga. Hmm. Oh, rotinya nggak dijual di sini kayaknya, Sus. Nggak ada, memang. Oh iya. Ya udah, seadanya aja ya, Sus. Nggak apa-apa, nggak pakai roti juga. Kita yang ada aja. Iya. Ya. Yang gampang juga nih, ya bahan-bahannya ya kan? Iya. Sip. Langsung aja kita buat bahan-bahannya udah. Kita persilakan suster. Yes, suster. Oke. Nah, Sus, bahan-bahannya apa nih, Sus? Coba. Iya, Sus, apa? Bahan-bahannya ini ada nanas ya. Oh, iya, terus nanas. Ada cincau nih, cincaunya. Oh, cincau. Cincaunya iya, dari jelly nih, dari Nutrijel ya. Cara buatnya gampang sih, iya. Ya. Cuma nanti kita godok aja ya, kita didihin nih Nutrijel bubuknya, kita taruh di panci. Terus dengan 700 ml air ya. Kita kasih gula sedikit sama kasih garam sedikit aja ya, sejumput garam ya. Kita didihin, setelah mendidih kita taruh di tempat ini nih, wadah gini. Setelah itu kita masukin kulkas biar dia mengeras seperti ini ya. Jadi gampang ya, Sus. Iya. Habis kalau nyari cincau yang hitam asli itu kan kadang-kadang susah ya. Susah, di sini nggak ada kayaknya. Yang mudah-mudah aja ya. Jadi kita buat cincaunya dari Nutrijel ya, seperti ini nih. Nah, ini udah dikerasin ya, Sus ya? Udah. Tuh, ya. Sip. Setelah itu apa lagi, Sus? Terus ini ada biji selasih. Iya, biji selasih. Kita dari awal juga nih ya, dari biji ya. Iya. Tadi ya. Diseduh pakai air hangat. Ini jangan banyak-banyak nih. Satu sendok aja udah banyak jadinya. Nih. Oh, jadi segini tuh ya. Terus nih ada susu. Iya, ada susu. Susu. Terus ada es batu. Ya. Terus ada nata de coco nih. Ini ada air mateng juga nih. Terus ini ada sirup marjan. Kalau bisa marjan ya, soalnya kalau marjan itu manisnya pol. Soalnya, gitu. Soalnya banyak gitu ya. TV marjan. Oh, nggak di endorse loh. Kenapa mesti marjan? Padahal banyak ya. Enggak, soalnya sekarang ada juga marjan yang kemasan baru. Oh gitu. Iya, mestinya harus yang kayak seperti ini nih ya. Ini baru kental. Jadi seperti ini ya, yang seperti ini nih botolnya. Jangan sampai salah kata suster nih ya. Banyak ada kemasan baru juga kata suster. Soalnya saya jarang minum sirup, jadi nggak tahu. Jadi ini. Iya. Langsung aja kita. Yuk, langsung. Es campur sederhananya. Ya, ala Lampung. Ya. Ala Lampung. Okay. Kas Lampung. Kas Lampung. Oke. Okay. Pertama-tama, Sus? Ya, kita motong nanas ya. Nanas dulu ya. Oke, okay. Nanas. Motongnya seperti apa nih? Motongnya kayak begini aja, Bu. Kita buang hatinya ya. Tengahnya ya.
kita iris-iris tipis. Oh, irisnya begitu ya. Kalau saya sih biasanya bikin di kotak-kotakin. Mm-hmm. Oh, kalau di sana di Lampung? Iya, tipis-tipis kayak ya, gini. Nanasnya ditipis-tipisin. Kayak mau nyayur ya, Bu ya? Oh, gitu. Iya. Kayak mau nyayur. Oh, iya. Soalnya kata orang sana sih, orang yang udah lama-lama di Lampung tuh katanya lebih kerasa gitu. Oh, ini biasa yang makan begini siapa nih, Sus? Siapa aja nih? Keluargamu ya? Iya. Biasanya ya. Anakmu ya? Iya. Suami, anak-anak ya pada suka ya Jakarta pastinya. Jakarta kayaknya jarang ya. Kayak gini ya? Iya. Nah, makanya nih bisa buat ide bisnis juga nih. Jakarta kayaknya jarang nih. Seperti ini nih. Es campur untuk jualan nih bisa nih ya. Iya, betul. Oh, udah ya Sus ya? Udah. Oh, segini aja ya, berarti kita pakainya setengah aja ya. Kita buatnya soalnya enggak terlalu banyak juga nih ya. Jadi cukup setengah aja nanasnya ya. Setelah itu apalagi? Ini ya, cincau ya? Iya, diiris. Cincaunya. Suster, iris bagaimana? Kotak-kotak ya? Iya. Kita kotak-kotakin aja langsung di situ, Sus. Jadi enggak susah. Nah, setengah aja ya? Setengah aja, Bu. Nih, maaf ya, kita udah cuci tangan nih. Jadi, kita keluarin aja dari cetakannya. Langsung. Tuh. Suster, kotak-kotakin yang bagian situ. Nah, kalau cincau yang ini lebih enak nih, soalnya ya? Ini enggak berair. Iya, betul. Kalau cincau yang itu, yang suka dipakai di Lampung itu, yang hitam. Tapi itu banyak di sini juga, Sus. Tapi itu sebentar aja udah berair ya, cepet iya. banget. Yang hijau juga cepet berair tuh. Warnanya juga gampang berubah, Bu. Gampang berubah benar. Tambah ciut gitu ya, kalau iya. berair dia tambah lama tambah ciut. Ya. Oh, kotak-kotak biasa aja gitu ya. Coba ya aku bantuin ya biar cepet ya. Setelah ini kita masukin nata de coco. Iya, nih. Oh, sama kuahnya juga ya. Iya, langsung airnya. Itu tuh yang the best tuh. Oh, enak ya. Nah, setelah itu, setelah ini kita masukin selasi. Juga nih, biji nih. Selasi. Selasinya 1 sendok. 2 sendok aja ya. Iya, kira-kira aja ya. Terus habis itu sirup. Kita kasih sirup dia. Nih, kita tuang ya sirupnya ya. Separuh ya. Oh, separuh ya. Dulu ya, Sus ya. Iya, udah manis, Bu. Ntar kalau kurang manis tinggal tambahin lagi ya, gampang ya. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah ini baru kita masukin susu. Wow. Tambah gurih ya. Iya. Enak nih. Seger nih. Enak nih, kayaknya nggak ada nih di Jakarta nih begini nih. Makanya itu es campur spesial. Iya nih, beda loh. Lampung. Di Jakarta nggak begini loh es campurnya. Semua yang kita masak juga spesial. Iya, spesial. Tuh. Wah, tambah enak nih kayaknya. Aku hanya melihat saja ya nanti. Kental nggak, Bu ya, kira-kira? Kental, Sus. Udah? Tuh. Udah kental lagi. Tambahin susunya lagi. Boleh. Lagi, Sus. Biar lebih enak. Jadi manis. Nih. Berapa saset, Sus? 4 lah ya. Kira-kira. Pokoknya harus manis ya. Iya. Kalau es campur tuh emang harus manis. Karena tadi tambahin es ya. Iya. Tapi ada juga yang nggak suka manis, Bu. Iya. Selera aja itu, iya. Mah ya. Selera. Harus susunya susu kental manis ya, jadi gurih ya. Banget. Enak banget nih. Waduh. Udah 4 ya, Sus ya. Udah. Nah, setelah itu apalagi? Kasih es ya. Kita kasih es batuk.
Ya, es batu. Wow, mantap. Tuh. Oh, udah jadi ya es campur khas Lampung. Hasilnya es campur khas Lampung, Yesus ya. Es campur spesial ya. Spesial nih didatangkan dari Lampung ya. Ayo kita waktunya cicipin. Mari. Boleh sendok. Sendok. Ya. Suster satu, saya satu. Wah, kelihatannya segar banget. Aduh. Oh iya, sebelumnya udah buka puasa ya, makanya suster boleh makan, ya sus. Ini udah malam sebenarnya. Yuk. Cincaunya dulu nih. Yuk. Tuh ya, kelihatan kan? Tuh, ada cincaunya, ada nanasnya, ada nata de kokonya, ada selasihnya. Selasihnya. Mantep. Seger ya bu? Seger banget. Seger banget parah. Enak. Manisnya juga pas manisnya. Nanas. Nanasnya asem-asem seger ya. Ini cincau dari Nutrijel juga enak ya? Enak. Kenyal gitu. Enak. Kayaknya lebih enak cincau ini nih daripada yang hitam ya. Iya. Kalau hitam dia lama-lama benar kata susah berair. Ini esnya juga banyak ya, jadi seger ya. Mantap. Baru pernah kayaknya kita makan kayak gini aja, San. Soalnya es campur di Jakarta beda, nggak gini. Nanas semua nih. Cincau. Kalau di Lampung selain roti apalagi bisa ditambahin apa? Kalau roti itu biasanya memang harus ada. Rotinya nggak ada di sini, nggak ada di Jakarta. Terus apa lagi? Tambahin apa lagi? Sama kayak gini sih. Ya sus. Mau dia ditambahin roti. Kurang roti aja. Enak banget ya. Udah mau habis aja nih. Kita keausan kali ya. Wow, cincau. Buset, enak banget. Segar. Mantap. Segar ya kalau buka puasa pakai ini. Iya, Bu. Enak, dingin, manis. Lagi enak ada pokoknya. Uts. Iya. Cuil. Cincaunya juga enak, kenyal-kenyal. Habis, segelas. Mantap. Kita nggak closing-closing ya. Yuk, selesai. Selesai, udah habis belum? Belum, sis. Kita orang-orang rakus, emang. Terus, ini penonton di rumah ngeliatin kita. Jangan lupa ya, semua teman-teman, es campurnya dicoba di rumah. Jamin. Enak. Seger banget ya. Kalau ini pasti karena orang Lampung yang lihat nih. Wow, kangen ya. Kangen ya. Bilang gini. Wah, itu es yang di kampung dibawa ke kota. Wow. Gitu. Betul juga ya. Yang orang Lampung absen ya. Ya. Absen di bawah di komen ya. Iya, betul. Nih orang Lampung, ayo buat nih khususnya nih orang-orang Lampung nih bikin di Jakarta. Enggak ada rotinya enggak apa-apa, tetap enak ya. Yesus, enak ya? Gak apa-apa gak ada rotinya. Kata suster ciri khasnya tuh ada rotinya. Tapi gak apa-apa di Jakarta gak dijual soalnya. Kita bisa buat apa yang ada.
di sini ya. Selama masa di rumah saja kita buat yang aneh-aneh ya, biar enak dinikmati sekeluarga. Bikin sendiri. Bikin sendiri ya. Oke, yuk udah closing dulu. Ya, Jason. Sekian video kali ini, jangan lupa di like, comment, subscribe dan juga di-share ke teman-teman kalian biar bisa praktekan ini di rumah. Ya, yeah, sip. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu ya. Pamit. Bye bye. Mau lagi dong. Oh, mau lagi. Usup dah. Iyalah, mau lagi katanya, Sus. Terus habis itu apa lagi, Sus? Itu nata de kotok, nata de koko kali ya? Iya. Desi. Nata de kotok. Nata de kotok. Aku gue ngecing. Ya ampun. Maksudnya cepet-cepet ngomong kan dia. Tambahin nata de kotok. Satu. Kenapa sih? Kenapa sih? Jawabnya iya, Bu. Aku sampai ya Allah, akhir ini kenapa kok ketawa semua, tengok sana sini.